Assalamualaikum semua. Masih lagi bersama saya Nazmi Anwar dalam Inspirasi Johor, sebuah program pemasaran usahawan Johor. Kau nampak tak apa ada di belakang saya? Inilah nama dia, Gunung Ledang. Gunung Ledang ni gunung yang tertinggi yang ada dekat Johor. Usahawan yang seterusnya kita nak pergi tengok ni, dengar kata dia ada kena mengena sikitlah dengan Ledang. Nama dia macam Ledang. Saya pun tak pasti. Jadi kalau nak tahu, jom kita pergi. Kalau jalan dekat Gunung Ledang ni tengah-tengah hari memang panas. Jadi bila panas ni kalau boleh saya nak cari aiskrim. Kebetulan aiskrim Samudra Ledang. Aiskrim. Ya, aiskrim. Tak tahu bang. Abang punya kerja aiskrim ni? Tak. Ia kerja kat sini. Abang kerja kat sini? Ah, kerja kat sini. Boleh cuba, bos? Tak boleh. Bos ada kat sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Edward. Hai, Kak. Tadi saya ada makan aiskrim kat luar tu. Sedap sangatlah, Kak. Ya ke? Sedap. Ni tempat ni Kak punya ke? Ya, ini tempat yang saya punya. Inilah dia! Inilah dia usahawan yang kita cari tu. Hai semua, assalamualaikum. Nama saya Aisyah Abdul Malik, boleh panggil Aisyah. Saya salah seorang daripada mengusahakan aiskrim Samudra lah. Okay, kalau ada nak tahu, aiskrim Samudra ni adalah aiskrim daripada perniagaan keluarga. Tak, macam permintaan tu biasanya macam mana tu? Okay, permintaan biasanya kita waktu cuci sekolah, hujung-hujung minggu, kenduri kahwin lah. Kenduri kahwin, ada event, ada mesyuarat. Okay, jadi kita ambil tempahan. Hari jadi. Memang habislah kalau selalunya? Biasanya habislah. Kita ada buat ada beberapa lagi perasa lah. Ada strawberry, ada orange, ada keladi, pandan, jagung. Boleh rasa kat eh? Boleh. Ada orang nak rasa yang perasa lain pula? Boleh, memang. Okey. Datang-datang dihidangkan dengan aiskrim. Aiskrim. Okey, ada orang nak rasa yang mana? Coklat? Coklat dulu. Okey. Coklat dulu. Yang ni pandan kan? Okay, pandan dan asam boy. Ada asam boy juga. Okay. Ya, yeah, special. Saya rasa. Cuba rasa. Okey. Kita letak kat sini. Okey, macam mana rasa dia? Sedap. Sedap sangat, Kak. Specialnya, aiskrim kita memang tak ada bahan pengawet. So, sebab kita, itulah kelebihan kita. Kita buat sendiri, kita tak letak bahan pengawet. Okey. Jadi, dia disediakan secara fresh. Seminggu dah, kita buat yang lain. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Sebab sudi layan saya. Terima kasih sebab tidak berputus asa untuk meneruskan buat aiskrim macam ni. Okay, saya pun nak ucapkan ribuan terima kasih pada Adwa kerana sudi datang rasa aiskrim saya. Sudi. Dan saya nak ucapkan juga ribuan terima kasih kepada Perbadanan Usahawan Johor kerana sudi memilih aiskrim Samudra sebagai produklah. Produk untuk mempertengahkan lagi. Dan jangan lupa tagline aiskrim Samudra, aiskrim Samudra Ledang, rasa tradisi pasti puas hati. Rasa tradisi memang puas hati. Jadi korang jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya dalam Inspirasi Johor.